Acara salajengipun tausiah. Tausiah ingkang pertama dipun suwun kalih panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair saking Sarang wekdal saha panggenan disumangaaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Walhamdulillahi ala ni'matil islam. Walhamdulillahilladzi anja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faja'alana khairal umam. Alhamdulillah ala ni'amihi al-kathirah allati la nastati'u an na'uddaha fadlan an nu'addiya syukraha. Fanahmaduhu subhanahu wa ta'ala ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ثبتنا على هدايته اللهم ثبتنا على دينه Allahumma thabbitna ala nahji rasulih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yumiddin amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para habaib, para sepuh bini sepuh, para kiai, para hadirin hadirat sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majelis akhi Sulur kaula Ustaz Sabit. Uki Ustaz Khairuddin. Lan kiai-kiai sanesipun ingkang kaula mulyakaken. Alhamdulillah menggembirakan kaula, mestinya kita juga gembira semuanya. Begitu maraknya majelis-majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang saya yakin mboten wonten majelis ingkang di situ banyak-banyak ahli majelis menika ketok mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kati sangat koyok majelis napa maulidir Rasul. Berapa banyak ketika kita dibacakan maulid kemudian orang-orang napa terenyuh kepingin kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu majelis tidak ditemukan di majelis yang lain. Ada tapi tidak sebanyak napa majelis maulidir Rasul. Padahal kita sering mendengar bahwa mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku merupakan sebuah ukuran kesempurnaan atau tidak keimanan seseorang. Sing paling sempurna ketika sudah bisa mencintai Rasulullah bahkan
lebih mencintai kepada Rasulullah dibanding dengan apa diri sendiri. Rela berkorban apapun demi kanjeng Nabi. Kalau ingat ketika Sayyidina Umar mendengar hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walatihi wa walatihi min malihi wa walatihi wa wal wa min maaf min malihi wa wala wa walatihi wa walidihi wan nasi ajma'in, bahkan si jirwaya hatta napa min nafsihi. Urung sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai Rasulullah melebihi segalanya, bahkan melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri. Sayyidina Umar napa matur, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali cintaku terhadap diriku sendiri. Kanjeng Nabi ngendika, la ya Umar, durung ya Umar, ora kaya ngono cara nek kepengin iman sempur. Kemudian beberapa waktu kemudian atau beberapa setelah kejadian niku, setelah napa dialog niku, beliau napa matur malih kari Kanjeng Nabi, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabu ilayyal ana hatta min nafsi. Ya Rasulullah, bener-bener sak menika panjenengan lebih engku kaula cintai sampai cintaku dibanding dengan cintaku lo dumateng awak kula piyambak. Baru Kanjeng Nabi ngendika, al ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Artinya Sayyidina Umar imani pun sempurna. Niki adalah sesuatu bisyarah yang besar. Orang podo sadar. Orang semakin dekat dengan napa Kanjeng Nabi. Niki adalah bisyarah yang besar akan terjadi faraj yang benar-benar faraj untuk umat Islam. Karena sudah puluhan tahun kita niki merdeka tapi setengah gak patek merdeka. Marhalah ingkang dipun ngendikaaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yusiku antada'a yusiku apa niku? Antada'a kullul umami alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Wis meh teko mangsane umat-umat niku bakal saling ngajak untuk napa menikmati, untuk menghisap habis napa kal kepada kalian. Kayak orang-orang yang mau makan kenampan niki saling napa berebutan, saling ayo ayo dimakan, ayo nang dimakan. Alhamdulillah. Saya yakin niku pun terjadi, dan sekarang niki tinggal napa sisa-sisa. Kita ngertos Italia nggih gadah jajahan negara Islam teng pundi-pundi. Spanyol nggih gadah jajahan teng negara Islam teng pundi-pundi. Portugis nggih ngoten, Belanda nggih ngoten, Inggris nggih ngoten. Ketika kebangkitan Islam tahun 30 koyok-koyok kita niku wis hawis, enak niku wis padha bangkit. Termasuk ning Indonesia muncul napa organisasi napa NU ingkang dipun pandegani dening napa Mbah Hasyim Asy'ari, dan organisasi-organisasi yang lain
yang memang napa tujuannya untuk napa membebaskan napa negara Islam, negara Indonesia menika saking penjajahan. Dan itu tidak terjadi teng Indonesia mawon teng putih-putih. Negara-negara padha napa merdeka. Koyok-koyok wis mentek niku. Napa ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi napa wau bahwa napa umat Islam niki dadi rebutan. Tapi kenyataannya merdeka mbuh nggih dijajah secara napa ekonomi. Koyok wis bebas tapi secara napa sedoyo kabeh wis. Apa yang dianggap baik oleh orang barat kita anggap baik. Bahkan wis jelas-jelas tidak cocok dengan syariat, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah melarang untuk kozak, untuk sebagian kita potong rambut, kita gundul, sebagian kita napa biarkan terjadi di anak-anak muda kita, karena napa? Karena apa yang datang dari barat niki dianggap napa sah. Dan Rasulullah jelas-jelas melarang. Sampai-sampai sing olahraga sing kita menangan dengan olahraga sing kita kalahan. Wong Eropa kalah kalau kita badminton nggih. Badminton menangan apa mboten? Tapi wong-wong ning Indonesia seneng bal-balan apa seneng badminton? Penggemarnya banyak sepak bola apa banyak badminton? Pemain coba leteng masyarakat badminton mboten patoso wonten sing main, tapi nek bola padha main sedaya nggih napa mboten? Karena orang-orang Eropa lah sing menangan, orang-orang barat lah yang menangan apa Bu? Bola. Koyok-koyok ini kita sudah merdeka, tapi belum ternyata. Sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bebas pasti. Wong Kanjeng Nabi niku ngendika, "Innallaha zawaliyal ardo faraitu masyariqaha wa magharibaha." Wa inna mulka ummati sayab luhu mazuyali. Gusti Allah wis ngelempit bumi iki sampai aku iso ngedelok bagian wetan, bagian kulon. Yani disintingali sedaya kali Kanjeng Nabi. Wetan kulon apa di? Wis ditingali kabeh. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ila mazuyali. Mazuyali. Dan umatku bakalan nyampe kekuasaane sampai ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala ngelempit bumi untuk aku tadi. Apa sing dikitokno oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan kekuasaane umatku bakal nyampe kono kabeh. Pasti terjadi. Dan itu belum pernah napa jadi mulai zaman Kanjeng Nabi sampai detik ini belum pernah napa terjadi. Zaman sahabat sampai akhir sahabat wafat tahun 100 niku namung sampai napa Andalus. Itu sudah akhir-akhir sahabat sampai Andalus. Andalus niku napa? Spanyol. Itali, Prancis, terus kemudian napa melih niku? Belanda, Inggris, Jerman Barat, Jerman Timur napa melih. Niki semuanya belum napa belum pernah napa dimasuki oleh orang Islam. Ke timur nggih dereng Pak, mboten patoso tebe. Tidak sampai ke mana Indonesia, Thailand, apa meneh Australia, apa meneh apa benua apa Amerika. Wis meh nyampe duki mereka, yaitu zaman Utsmaniyah 100 tahun sebelum kehancuran Andalus.
niki wis nyampe napa Eropa Timur, meh nyampe Eropa Barat. Ternyata Eropa Barat sing napa Andalus niki napa lepas saking napa saking Islam, bahkan di situ napa tidak tersisa orang Islam sampean. Yastabdil qauman ghairakum, ganti karo Gusti Allah napa umat yang lain. Jadi itu belum pernah terjadi, tapi mesti terjadi. Dan ini tanda-tanda kemenangan itu niki sudah semakin napa dekat. Kula ngomong-ngomong kali nggih Zamrudin, bahwa tenggene Pekalongan niku dari dulu nggih wonten maulid nggih teng pundi-pundi, tapi tidak sebanyak saat ini. Sekarang niku aktsaru intisyaran napa al-maulid niki. Nggih napa mboten? Banyak nyebar di mana? Mana? Ini adalah pertanda napa kemenangan umat Islam napa ingkang dipun ngendika akan dening Kanjeng Nabi menika. Di hadis yang lain beliau sorry bahwa di akhir umat Islam niku ada kebaikan yang tidak dimulai oleh napa sebelumnya secara niki. Jadi umat akhir niki mempunyai napa kebaikan. Masalu ummati masalul matar. Hadis riwayat Tirmidzi nek mboten salah utawa niku ne napa jeneng Imam Ahmad nek mboten Imam Tirmidzi. Masalu ummati masalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Perumpamaane umatku niku koyok napa udan. Lah udan iku gak dingerteni sing paling apik, arti sing paling apik, sing paling manfaat paling gede niku ning awale napa akhire. Manfaat secara langsung. Ora dingerteni sing awal napa sing akhir. Kadang ana sing takon. Lah iku lak bertentangan daru karo napa? Karo napa khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Apik-apike napa? Generasi kurun itu adalah kurunku. Setelah itu generasi setelahnya, setelah itu generasi setelahnya. Disebut-sebut napa khairul qurun, ini adalah napa tiga qurun ini. Nah kok sing akhir? Niku ana hadis kaya ngene. Iya, kalau dianggap orang-orangnya niku ya jelas gak iso ana sing madani karo sahabat. Saiki ana sing elek-elek sahabat ya repot kabeh niki. Uga ana karena napa? Karena tidak ada orang yang masuk Islam setelahnya, tidak ada yang berbuat baik setelahnya, kecuali pasti mereka karena jasa dari para sahabat ingkang menyebarakan napa is. Enggak akan terjadi kecuali setelah ono napa perang Badar kita masuk Islam niku dan seterusnya. Enggak mungkin ono napa keapian kecuali pasti mereka mendapatkan napa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merekalah jasa, merekalah napa kita sedaya niki masuk Islam. Ananging kekuasaan mereka niki kekuasaan artinya Islam niku saged dipun pikir tanpa ono sing ganggu kepada semua nopo penduduk bumi niki kecuali setelah nopo zaman, setelah zaman niki pasti, karena sebelumnya beliau tidak pernah. Bagaimanapun juga ketika ada orang yang mendengar tentang nopo Islam kemudian dia berpikir ketika negara teng mriku mboten nopo muslim pasti akan berpikir 100 kali
untuk napa meneruskan pemikiran dia untuk mempelajari Islam, karena akan diganggu oleh orang banyak. Bahkan mungkin disiksa, bahkan mungkin dibunuh kalau dia masuk Islam. Tapi kalau sudah kekuasaan niki masuk napa sedaya ning gone umat dunia niki. Penduduk bumi sudah napa dikuasai oleh napa umat Islam. Umat Islam tidak akan memaksa orang untuk masuk Islam, tapi membiarkan mereka berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Dan kebaikan yang hakiki itu adalah kebaikan apa is? Islam, enggak ada yang lain. Dan Kanjeng Nabi niku juga sudah memberi napa nggih tahu kenapa umat Islam niku mundur. Di hadis yang tadi, yusiku antada'a al-umamu alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha wa hadis wau, sing menyebabkan kenapa kok orang-orang niki napa padha menjugui mengambil khairat napa umat Islam, dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala niki menghilangkan rasa wedi yang ditaruh oleh Allah di hatinya orang-orang kafir terhadap umat Islam. Zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mau melawan Kanjeng Nabi, jangankan kok besok ketemu, perjalanan serbulan. Mau ketemu satu bulan lagi, niku mereka sudah ketakutan. Wedi kabeh ndredeg. Nah, niki sebut haibah. Lah haibah menika di akhir zaman niki diilangkan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita rasakan. Jadi Islam malah napa dados bulan bulanan, karena memang mesti dicubuk karo Gusti Allah. Dan Allah ngendika bahwa wa adkhala fi qulubikum alwahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan di hati kalian niki napa rasa napa wahan, yang disebut kelemahan, lemah niku. Wa mal wahan ya Rasulullah? Lemah napa niku ya Rasulullah? Al wahan hubbul dunia wa karahiyatul maut. Seneng dunia terus wedi napa ma? Sampai kitab-kitab ini bodoh didoli. Senengin dunia, kitab-kitab napa bodoh didoli. Jenengan negara ini teng Indonesia mawon. Kitab-kitab para kiai sing napa tulisan-tulisan tangan niku banyak ditemukan di mana? Di negara napa Eropa. Di napa jenenge niki maktabah-maktabah apa? Perpustakaan-perpustakaan napa di tengge? Teng Eropa, ditukoni, ditutup didol. Kali umat Islam. Sampai napa krono seneng napa donya diiming-imingi duit, yang duit-duit niku adalah napa wong Eropa, karena kita dijajah, mereka uang punya mereka, sehingga kemudian kitab-kitab niku dijuali. Sampai sekarang tasih kathah ta mriko. Sekarang kita setiap kali, jangan kan kok ngambil napa asine fotokopi ini tok lumayan mahal. Niku krono napa hubut dunia sampai seperti ini. Terus nomor loro wa karahiyatul maut, wedi mati. Alhamdulillah kita wingi dicoba kalih napa corona, wedi akhir-akhir pun mboten padha wedi. Insyaallah rasa wedi ning mati niki tinggal tersisa napa wedi mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Bukan lagi wedi mati dalam keadaan sholat kok mati, alhamdulillah. Insyaallah digantikan seperti ini sudah.
sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi perkara kalih niki. Dan yang menggembirakan kita majelis-majelis maulid, majelis-majelis seperti niki, niki napa sangat menyebar tenggene napa? Tenggene Indonesia terutama dan di mana-mana. Ketika nikusi Allah ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Menungso iku karo Gusti Allah tidak dibikin, tidak dibuat hati atau jantung dua, hanya satu. Artinya kalau hanya satu, kalau itu diisi dengan mahabbah kepada Allah, diisi dengan mahabbah dengan Rasulullah, diisi dengan mahabbah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti yang lain akan napa meninggalkan hati kita. Karena wong mboten mungkin iso seneng perkara loro padha-padha gedene, pasti kapan seneng sing iki sing sijine rada berkurang. Semakin besar cinta kepada ini, semakin napa berkuranglah cinta kepada yang lain. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Bisyarah. Kadang-kadang tapi nggih cobaan. Cobaan itu pasti akan ada. Tantangan itu pasti ada. Zahiri. Nggih. Zahiri. Kemenangan Islam sing disebut oleh napa wa inna mulka ummati sayab lu masyariqaha wa magharibaha niki adalah napa dipandekani dening napa nabi napa nabi Isa sebagai hakimnya nabi Isa. Dan nabi Isa sebelum Nabi Isa mudun niku sing muncul sinten? Dajjal. Sebelum Nabi Isa turun niku sing muncul adalah napa? Dajjal. Jadi Nabi Isa niku diturunkan untuk napa? Membunuh napa? Membunuh Dajjal. Dan Rasulullah ngendika sebelum muncul dajjal yang paling besar itu akan muncul dajjal-dajjal kecil. Yang menggoda kita. Dajjal niku maknane bukan kok dajjal niku. Kok dajjal niku artine kok semacam tukang tipu. Kok semacam napa tukang tipu, maka cobaan yang kita akan hadapi ketika Dajjal turun itu bukan kok podo dipateni mboten. Tapi adalah napa semacam napa tipuan sampai ada orang yang wis koyo yo ape napa nglawan Dajjal. Mungkin ini Dajjal, lu ngerti bisa Dajjal, lu tulisannya kaf, fa, ro. Wong mukmin pasti ngerti ini adalah wong, ini adalah kafir. Ini adalah apa wong? Kafir, jelas. Maka orang ini datang kepada apa? Dajjal untuk niki. Tapi kemudian justru karena Dajjalnya dia, karena tipuan-tipuan dia, kemudian di sini malah katut. Nah, bagaimana tidak? Wong, wis gak percaya nek aku pangeran. Ibu mundi, kuburan ibu mundi, iku. Kemudian oleh Dajjal niku dibangkitkan oleh napa? Dajjal kemudian ngomong bahwa dia adalah pangeran. Nggih mboten ibuke niku. Jin utawa setan sing napa mindo-mindo napa? Ibu
entah jin, entah setan, entah dia punya laser yang sangat canggih sehingga kemudian bisa membentuk napa kaya kemudian napa ngomong terus kemudian bahwa Dajjal adalah napa Tuhan dia. Akhirnya katuk. Nah, sebelum Dajjal sing besar yang sangat besar, yang sangat godaannya sangat tinggi, bahkan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti memperingatkan umatnya tentang kedatangan Dajjal. Itu muncul napa Dajjalilah yang menggoda kita, yang mengatakan napa baik perkara-perkara buruk. Kita akan bermunculan. Bahkan mungkin orang-orang yang punya dalil-dalil yang kita pegangi juga, koyok-koyok nopo dalil itu sing bener. Pakai hujah-hujah bahasa kita. Koyok umpamanya jenengan dalili as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ngerti dalile? Maknane koto'a itu tidak boros mo. Motong koto al-masafata itu artinya menempuh perjalanan. Koti utori bukan memotong jalan. Tapi nopo maknane adalah nopo? Perampok. Makanya fakta wa'idiyahuma ini gak mesti maknane motong tangan. Ini bukan dalil kita. Ini yang kita pelajari dalam bahasa bahasa Arab. Memang koto'a macam macam. Tapi ini sami, ini bahasa Jawa. Kok ditakoni jenengan nih kalau nempuh perjalanan saking Jakarta Pekalongan niki pinten jam? Apa mbok jawab mbok 3 jam saat niki walhamdulillah 3 jam nyampe. Loh, nempuh iku nek nempuh kehidupan suami istri nggih kadang-kadang sampai 60 tahun wong nikah umur 20 kemudian tahun 90 umur 90 lah gek wafat. Lah ini gak iso dimaknani nempuh perjalanan dari Indonesia dari sini ke Jakarta dimaknani nempuh kehidupan rumah tangga yo repot mangkene iki. Pasti ini akan muncul orang-orang yang membuat ragu kita dengan syariat, dengan Islam. Termasuk napa ingkang dibikin ragu kadang-kadang Sayyidina Abu Hurairah. Rawi paling napa banyak. Di dalam kitab-kitab napa hadis kita, baik Bukhari, Muslim, kemudian napa Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan lain-lain, napa Sunan Baihaqi dan seterusnya. Niku banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian mereka mengatakan lho Sayyidina Abu Hurairah ini kudu disebut-sebut ngriwayatno 1000. Lah wong dari sahabat mau 3 tahun wae lho kok iso ngriwayatno 1000 hadis. Wah wis. Lah kowe nek ragu, kowe gak iso kakekmu muslim, gak pake Bukhari, gak muslim, gak pake. Lah nek gak dipake kabeh kitab kita ya gak pake kabeh wong sumbere sangka Imam Bukhari, Imam Muslim. Lah niki napa mboten dadekno Islam malah repot kabeh mangkene iki. Sebenarnya ulama-ulama pun padha bantai masalah niki tidak hanya terjadi di Indonesia, di Mesir juga terjadi seperti niki. Mereka membuat ragu umat Islam dengan syariatnya, dengan agama Islamnya, dengan memperagukan kita pikir ragu tentang tokoh-tokohnya napa wong is sehingga kemudian mereka saenake dhewe nafsiri napa Al-Qur'an krana yang nafsiri Qur'an adalah Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi nerangno Al-Qur'an, yang ketika sudah Kanjeng Nabi menerangkan maknane Al-Qur'an niki sudah tidak bisa diudik, udik kemudian napa hadis iki bikin ragu akhirnya kemudian kalau kita tertarik akhirnya napa hadis gak kepake
akhirnya mereka bisa menafsiri Quran sainai dewi. Ini untuk ingkang pelajar-pelajar. Niki jangan sampai kita ragu Abu Hurairah ono apa gak. Ada. Gak mungkin pro ulama-ulama kabeh menyebutkan Sayyidina Abu Hurairah. Rawi-rawi nopo ngambil dari mereka kemudian kok Sayyidina Abu Hurairah gak ada, gak mungkin. Adapun meriwayatkan beliau meriwayatkan 100 ribu hadis niki istilahnya orang ahli hadis iku 100 ribu hadis bukan berarti 1000 hadis yang seperti pahaman kita kaya innamal amalu binniyat hadis setunggal man adali waliyan hadis setunggal malih mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir hadis satu lagi tidak seperti itu pahaman ulama-ulama hadis tapi pamane kula cerita kemudian sampean napa nrimo kabeh niki wonten tiyang hadir niki wonten pinten 100 tiyang kemudian setiap satu orang niki mempunyai murid 3 berarti dari murid-muridnya ini sudah berarti pinten pun 300 hadis padahal cerita setunggal itu menurut ahli hadis disebut napa 300 lah makanya sing 100 ribu hadis ini kok gue gampang wong niki nambe generasi satu generasi kedua mawon sudah berapa 300 bagaimana kalau sudah itu sudah beberapa generasi tambah pirang hadis niku nek dikumpulno nggih wonten 5000 2000 mbok ana mbok enggak maksudnya sing bener-bener cerita niku sedaya ingkang dimuliakan dening Allah Ahlan ya Habib Bagir, insyaAllah. Data sebelum munculnya napa Dajjal ingkang paling ageng niki akan muncul napa Dajjalah yang menggoda kita sebagaimana menggoda tapi timbang tidak sebesar mereka pasti akan ada sing nandangi. Nek Dajjal ingkang paling ageng enggak akan ada bisa yang nandangi kecuali sinten Nabi Isa alaihi salam. Dan alhamdulillah boten muncul kados ngoten niku kecuali pasti banyak ulama-ulama yang kemudian napa membantah yang mengkanter yang meluruskan faham-faham napa yang berkembang di masyarakat. Sedaya ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Niki wau wonten penceramah ingkang nomor kali benare pun badhe kula akhiri karena memang wonten penceramah ingkang nomor kali tapi Habib Bagir menika ngengken kamil napa ingkang disempurnakan malih sedaya ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita wau napa wonten majelis maulid tahun ini akan menambah napa mahabbah kita dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak menika dipun hadiri cucunipun ingkang akan membawa kita dengan melihat beliau saja kita napa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah majelis niki dipenuhi dengan keberkahan dadosaken kita angsal ridhani Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten saged manjang-manjangaken sebab wonten napa ceramah ingkang nomor kalih iki cekap kula 45 menit sampun kula 45 menit kula murid Abu Yazid Muhammad, Abu Yazid Muhammad niku mboten ngerso dawa-dawa. Engko nek dawa-dawa awale lali awal akhir ta eling awale napa lali. Niki beliau sering ngendikakno dumateng kita-kita murid-muride mboten usah napa dawa. Dawa-dawa. Niki mawon
ingkang saged kula sampaikan. Mugi-mugi kita angsal sedaya angsal berkahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saged angsal berkahi para cucu-cucune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi hati kita dipun penuhi dengan mahabbah kepada Rasulullah beserta napa cucu-cucunya, sehingga kita angsal syafaat, angsal nur, angsal sedaya ing kasayan saking napa Allah Subhanahu wa taala liwat mereka. Amin. Allahumma min kimawan ingkang saged kula sampaikan, ngapunten ingkang kathah, nyuwun ngapunten ingkang kathah menawi wonten keselamatan. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.